ayo lek diran damel video panjenengan mawon lek. Lek. Iya. Tapi ngilani ngono kuwi jengking-jengking ngono kuwi. Wis dicepuk gambare. Iyalah. Ujare rong dicepuk gambare. Ayo mrene wis. Eh malah lu meneh. Iyalah. Oh. Ayo. Hah? Oh, alah. Wis ora apa-apa cepet iki banyune sik omah plek. Banyune sik omah plek iki genene tak cilik kelek ya wis ya. Wis engko dhisikna iki. Hah, dirajang dhisik wae, apane kentange. Dirajang man kaya nggo gawe sop kae rada cilik-cilik. Nah, ya semur-semur ora apa-apa wis. Nah. Nah, di sini kita tidak diloro. Ora dadi loro ora apa-apa semenuh wae ora apa-apa wis. Kan iki nang digodhok critane lek men kon cepet mateng. Begitu. Lek dirah ora takon kuwi arek gawe apa sapi ngono kuwi. Gawe sop. Ih, arek gawe sop. Nggo ngopong lek dirah wis nege bayem nege sop meneh. Kaya kakean duit ngesap-ngesap ngesap 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 ngarek mangan putune meneh putune meneh putune meneh iya putune ngono kuwi. Si Santo ora kon mangan liyane ngono kuwi. Iki ora dititi. Heh? Ya orang ditukul ora apa-apa sing penting kan arti ditukul ya kena tapi orang ditukul juga ora apa-apa. Wis yo lek yo gawe nang wajan lek yo gawe nang wajan lek. Dah ih biungku cantik sekali lek hari ini lek. Nah, kuwi genine gedheke mau tak cilikke sing aja karena wis umep dhisik dicemplung. Iya cemplungke wae. Dah, cemplungke saja. Nah, masukkan saja itu ya. Dah, cemplungkan semua ini digodok sampai empuk. Berapa lama sapi anu ngrebusnya? Ya mbok ora ngerti, tergantung kentange ngeyelan apa ora. Dan selajenge sekarang Biung Dira mau ngerajang. Rajang apa, Yung? Rajang iki godhong brambang kurang gizi. Iya, kena kurang gizi nang lek Dira. Apa nang kono entek? Nanti entek wingi nggo gawe panganan apa ngono kuwi. Kau karo Baedi wingi entek nggo gawe tempe dages itu. Dah, sekarang ini godhong brambang dirajang sing lembut, Dik. Lembut kaya nggo lek dirang rajang nggo soto kae. Serat nggo soto. Nah, lembut begitu ya, Lik ya. Nanti Lilike di rumah boleh menambahkan daun seledri, boleh menggunakan daun bawang yang gede-gede. Boleh menggunakan daun kucek, tapi daun kucek kayaknya kurang cocok lah. Jadi menggunakan daun bawang saja ya. Dan di sini Lilike juga bisa menggunakan bawang putih dicincang lembut ya. Terus kemudian menggunakan apa itu namanya bawang bombay dirajang biasa, terus itu ditumis dua bahan itu. Kalau mau ditambahkan sosis ya sosis juga dirajang kotak-kotak lembut ya Lik ya. Itu nanti ditumis juga, tapi si sapi menghilangkan bahan itu semua. Kenapa bahan itu semua dihilangkan? Karena si sapi lagi orang di duit, kan gue tuku sosis, kan gue tuku bawang bombay. Bawang bombay sih lagi larang ya Yung. Larang banget sih ki bawang bombay siji tekan 5.000 nang warung padahal biasanya murah, tapi sekarang memang lagi mahal. Lek dirarek nanti meneh. Mencai bawang ora. Ora usah lah, ora sanggup bawang-bawangan ku nganggo saus-sausan wae men kon gampang lek. Men kon cepet videone lah. Kan akeh akeh sosis, akeh saus nang omah itu bisa dienggo. Dah. Dan selanjutnya lek sambil nunggu kentangnya matang Biung Dira mau nginang. Ya tuh persiapane suruh gambir apa maning yang dene urung didelei jambe njep maning urung ya urung kabeh. Dan itu Biung Dira giginya lagi sakit Lik ya. Coba gigi yang sakit yang mana? Karung gue ah yang depan itu yang sakit itu mau dicopot nanti sore di tempat pak dokter jerek. Tapi bisa-bisa nanti kalau udah waktunya tiba nanti ora sidulah wa tindak loro ngono kuwi ya Lik ya. Kayak wingi ngono kuwi meneh jajal. Berhubung Biung Dira lagi sibuk nginang, sekarang saya akan ngublek-ublek ininya sendiri ya Lik ya. Kentangnya udah matang ini. Terus langsung saja dihaluskan. Sambil menghaluskan kentang Lik, saya sekarang akan menambahkan beberapa bumbu. Bentar ya. Bumbu pertama yang saya pakai Lik, pala. Ini palanya langsung baik diparut. Gak usah terlalu banyak karena nanti malah jadinya sengir. Cukuplah segitu. Saya tambahkan lada bubuk.
Dan mantan banyak, saya pakainya seperti biasa, Nek. Kemudian saya tambahkan garam. Garam ini saya menggunakannya nggak terlalu banyak karena nanti di sini saya akan menambahkan margarin. Tapi margarinnya juga nggak terlalu banyak nanti ya. Ini digenjus-genjus dulu sampai mandan lembut, nggak usah terlalu lembut seperti bubur, nggak usah. Yang penting lembut saja. Selanjutnya, Lik, ini saya pecorotkan apa namanya margarin ya. Ini mentega ini saya menggunakan mentega. Ini banyaknya ilmu kira-kira saja supaya lembab saja ininya si kentangnya. Kalau liliknya nggak ada ini ya udah dilewatkan saja. Nanti liliknya bisa menambahkan sedikit minyak goreng, sedikit saja, paling 2 sendok makan, Lik, nggak usah terlalu banyak. Tapi aromanya akan beda ya. Nggak apa-apa, beda semending ini, nggak terlalu banyak perbedaannya. Kemudian saya menambahkan susu Denko. Ya, ini susu Denko-nya satu bungkus saya lebokkan semua. Semisalnya Lilike nggak suka menggunakan susu, bisa diganti dengan santan instan atau menggunakan air biasa saja juga bisa, karena di sini nanti saya juga akan menambahkan air, Lik. Air putih ya. Nah, ini sambil digenjus-genjus. Itu panganan apa namanya, sapi? Berarti Lilike kalau yang bertanya belum tahu si sapi. Ini resepnya nggak tahu namanya apa ya. Mengarang indah, pokoknya resep sana sini dicampur jadi satu ya. Itulah panganan ini si sapi. Enak bora orang ngerti. Yang penting digawe disit. Dah, ini digenjus-genjus. Si misalnya Liliknya di sini mau menambahkan Royco, silahkan tambahkan, Lik. Tapi saya nggak mau pakai Royco, saya akan menggunakan saus saja. Nah, di sini saya akan menggunakan, ini saya masih punya sisa saus ini sedikit. Nanti Liliknya di rumah silahkan mengira-ngira anu bae ilmune ya, Lik ya. Menggunakan masoko boleh, Royco boleh, kaldu-kalduan yang lain boleh. Mau diganti saus yang lain juga boleh. Tapi jangan terlalu banyak, takut asin kalau saya. Karena di sini saya sudah menggunakan garam, menggunakan apa tadi itu mentega ya. Dah, ini dah. Sudah dingin belum ya, Lik ya? Oh, saya tambahkan air dulu, anu saja. Nah, saya tambahkan air, Lik. Enggak terlalu banyak airnya, yang penting bisa membuat adonannya mandan encer ya. Dah, tuh. Tuh ya, Lik ya. Panganannya jadi mirip-mirip kayak bubur bayi tuh. Lembek-lembek begini, ya. Dan selanjutnya, Lik, kita memasukkan daun bawang ya yang sudah dirajang oleh Byung Dira di awal tadi. Selajengnya, Lik, pastikan ininya sudah ya, nggak usah anu dingin-dingin banget, tapi setidaknya sudah hangat. Terus selajengnya saya masukkan enduk. Enduk ini gede banget. Kuning-kuningnya loro jebule. Tuh ya, kuning-kuningnya dua tuh enduknya tuh. Dah, nggak apa-apa, tapi saya tetap akan menggunakan 2 butir telur. Genjus. Nah, jadi ini hitungannya 2 telur apa 3 telur sapi? Ya tetap 2 telur kalau saya ngitungnya ya. Tapi kalau Lilike mau menghitung ini sebagai 3 telur, ya nggak apa-apa juga sih. Dah, ini akan saya ublek-ublek dulu. Ya, Byung Dira nggak mau makan itu sapi. Ya, otomatis Byung Dira nggak akan makan ini karena menggunakan enduk. Ya, kamu bikin yang nggak pakai enduk. Lah, wong ini aja resepnya ngarang kole, kurung mesti dadi. Dadi ini Liliknya jangan protes dulu. Byung Dira bisa makan enggak? Ya, otomatis nggak bisa makan. Tapi kalau saya disuruh bikin yang versi lainnya dulu, ya saya mikir dulu ya, wong ini aja resepnya ngarang. Dah, ini, Ti. Ublek-ublek dulu. Deh. Ini sampai rata ya. Semisalnya di sini Lilike, aduh sapi aku ora seneng amis. Ya coba saja dimasukkan sedikit bubuk jahe, atau jahenya mau di
parut diperes, diambil airnya sedikit, nggak apa-apa ya Lik, tapi jangan kebanyakan. Terus selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam loyang. Loyangnya bentuknya kayak apa? Belum tahu, saya nyari dulu. Tapi si misalnya Liliknya nggak ada loyang, nggak ada oven, silahkan ini panganannya di semacam kayak didadar, itu juga oke. Ngilik nggih. Cus, saya akan cari loyang dulu. Dan Lik, ini cetakannya sudah jadi ya. Ini saya alasi dengan godong gedang biar nanti aromanya asoy, nggih. Misalnya Liliknya ada daun pisang ya pakai, kalau nggak ada ya silahkan gunakan kertas itu saja, kertas panggang, nggih. Dan ini jadinya nggak terlalu banyak Lik, jebule. Jadinya nggak terlalu banyak ini asli, nggih. Sedikit saja ini jadinya. Tapi nggak apa-apa, namanya ilmu percobaan, yang ngapain juga banyak-banyak, ya. Dan ini diratakan dulu. Semisalnya Liliknya di rumah sekarang punya keju, silahkan parutkan keju di sini Lik. Sisa api nggak ada, ya nggak ada keju. Tadi nyari di warung juga nggak ada, jadi ini polos-polosan saja. Bagusnya menggunakan keju mozzarella biar mencair pas dipanggang. Tapi kalau nggak ada ya silahkan gunakan keju cheddar buat nopo-nopo. Sekarang saya akan menambahkan ini saja ya, oregano. Kalau Liliknya nggak ada oregano, orang sah nganggo, nggih. Gampil saja kalau si sapi dah, kurang banyak lah biar aromanya mandan-mandan mabu pizza. Dah, ini dah. Dah saya padatkan, terus ini akan saya panggang dulu Lik. Ingat, Liliknya tidak harus memanggang, Liliknya bisa juga mendadarnya ya. Nah, ini akan saya panggang mungkin mandan lama, sekitar 45 hingga 1 jaman Lik. Kalau di itu di dadar lebih cepat saya rasa ya. Saya menggunakan suhu 160, api bawah dulu, nanti 10 menit terakhir baru menggunakan api atas atau 5 menit terakhir. Ini saya setting dulu 1 jaman. Cus, ditunggu hasilnya Lik. Dan Lik, ini setelah matang, tapi ini masih panas ya. Ini benar-benar dimasak selama 60 menit, terus tadi 5 menit terakhir menggunakan api atas. Tuh, hasilnya cantik tapi ini masih panas. Nanti pokoknya akan saya videokan lagi ketika ini sudah saya copot apa ya. Dah, bentar dulu. Panas secara memblik. Tuh. Cantik ya hasilnya ya. Monggo silakan Liliknya mencoba tuh ya. Bagus Lik, cuman dari kentang sama telur, enggak ada tepungnya sama sekali ya. Tuh. Ini kalau mau cantik lagi silakan atasnya diberi kucurutan saus sambal sama mayones atau sama preketek-preketek, setelah disesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau Liliknya tadi sudah memberi apa ini namanya? Keju mozzarella, kayaknya nggak usah dipakaiin apa-apa lali, udah enak itu. Nah, tuh ya, cantik mbok Lik. Cus. Dan Lik, ini sudah dingin. Sebenarnya enaknya itu dimakan pas anget-anget ya, tapi takut rusak pas di anpotong. Cantik tuh ya, dalamnya ya. Asoy sekali. Saat ingin cicip Lik, jajal ini polosan nggak saya beri saus-sausan ya. Enak sekali, gurihnya tiada tara, terus ada aroma-aroma palane ya. Dan ini memang cocoknya kalau saya bisa pencetkan saus sapi. Dan ini kamu irit banget sih menggunakan saus ginian. Iyalah, kalau menggunakan botolan cepat entong, belum anu pakai udah habis lagi. Sapi kan pelit Lik. Nah kan, enak menggunakan saus. Monggo silakan Liliknya mencoba. Yang jelas ini resepnya mudah. Kalau sekarang mau dibilang murah ya, doa kita larang sih. Ngipun. Cus, monggo silakan dicoba. Salam kubrak-kubrak ya.